Terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan pagi hari ini di SMP Negeri 4 Kuta Selatan, tentu kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada Bapak Kepala Sekolah dan jajaran yang telah melaksanakan langkah-langkah peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai kegiatan, diantaranya ada menerima kunjungan siswa-siswi bersama guru dan kepala sekolah dari Australia, ya, yang pada saat pagi ini kita juga ajak ikut bersama-sama melaksanakan kegiatan upacara bendera. Kenapa demikian? Karena kerjasama ini kedepannya itu akan menambah wawasan anak-anak kita di Badung, ya, bagaimana anak-anak siswa dan siswi dari Australia belajar tentang budaya juga di Bali. Dan harapan kita juga anak-anak kita di Bali, khususnya di SMP Negeri 4 Selatan, bisa belajar sesuatu dari anak-anak yang datang dari Australia. Ya, ada pertukaran siswa, pertukaran budaya yang kita harapkan. Ini menambah wawasan. Ya. Samping itu, dengan kegiatan ini, tentu kita harapkan anak-anak membuka diri untuk lebih banyak belajar. Ya, karena bagi kita di pendidikan, belajar sepanjang hayat, tidak ada waktu untuk tidak belajar. Proud to be here with our students at SMP 4 Kuta. What we really love about coming to Bali is the love for your country, and in particular the flag raising ceremony, the Upacara Bendera, is very passionate respect for the country and for the school. We hope to develop strong partnerships with the principal and the teachers and students. At our school we learn Indonesian Bahasa as a second language, and we look forward to learning more about the Indonesian culture. Om Swastiastu. Pertama saya ucapkan puji syukur kepada Tuhan berkat rahmat beliau bisa berkumpul hari ini. Sudah barang tentu juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kadis Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung yang telah hadir dan memberikan wejangan kepada anak-anak kami. Yang ditekankan adalah pendidikan karakter, sehingga apa yang kami lakukan atas kerjasama kami dengan pihak dinas dan orang tua siswa, sudah barang tentu juga dengan teman-teman kita yang di Australia, sangat sangat bermanfaat. Kenapa? Karena pertama kita lakukan ini untuk memotivasi anak-anak belajar lebih giat lagi di antara mereka, untuk saling kenal, untuk saling mengetahui perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Sudah barang tentu banyak kekurangannya, dari sinilah kita belajar. Nah, dengan adanya kunjungan ini, otomatis kami berintrospeksi diri terhadap apa yang kita lakukan. Seperti yang sampaikan oleh Pak Kadis, bahwa pengembangan karakter betul-betul kita harus lakukan. Dan untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada anak-anak, terutama dari Australia, Point Cook College, yang telah hadir ke tempat kami, di mana nanti kita akan sharing bersama dengan mereka melalui kegiatan ini. Contoh misalnya dari kegiatan anak-anak yang mereka lakukan, mereka akan lihat, mereka akan juga berkolaborasi dengan anak-anak kami. Di antaranya dengan bela diri, dengan olahraga, dengan seni. Nah, kami minta juga kepada mereka nanti supaya mereka ikut aktif. Sehingga apa yang kami miliki mudah-mudahan
Dengan itu mereka akan mengerti bahwa kebenarkan benekaragaman kami di SMP 40 Selatan, khususnya di Badung, akan diketahui lebih banyak. Terima kasih untuk undangan ke mengunjungi SMP 4 Negeri 4 Kota Selatan. Okay, SMP Negeri 4 Kota Selatan. Yeah. Kami senang sekali bertemu dengan guru-guru dan murid-murid dari sekolah ini. Kami juga senang melihat aktivitas seperti tarian dan Al Habibi, yeah, dan juga gamelan. Kami mau memakai teman-teman dari sekolah ini dan sekolah Point Cook College. It's beautiful school, lovely people, scenery around the school is very nice and very friendly people. Ya, kami dari SMP Negeri 4 Kota Selatan merasa senang sekali karena dapat dikunjungi oleh tamu dari Australia, karena di sini kita bisa menunjukkan apa saja yang dimiliki oleh SMP kita, dan nanti tamu dari sendiri bisa mendistribusikan, memberitahu bagaimana apa saja kegiatan yang dilakukan di sekolah kita di negaranya. Dan kunjungan ini merupakan salah satu kehormatan bagi kami di SMP Negeri 4 Kota Selatan karena bisa menerima kunjungan studi banding dengan teman-teman dari Australia. Kami juga di sini akan mengajarkan beberapa tradisi seperti cara menggunakan pakaian adat kepura kepada tamu kunjungan kami dan mungkin sedikit baris berbaris. There was singing and dancing, which we all very much enjoyed. The flag raising ceremony, which we don't really have at our school, we all enjoyed that. That was very good. And the dancing and marching, that was really good. Yeah.